Pemirsa, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Bupati Ciamis Dr. Haji Herdiat Sunaria lantik dan ambil sumpah 146 orang pejabat yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas fungsional, dan guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah sebagai upaya mengisi kekosongan serta kebutuhan pejabat lingkup Pemkab Ciamis. Pada Jumat 19 April 2024 kemarin, dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Dede Irwan Nuansa Priangan mengabarkan. Pelan sidang pengukuhan eselon 2A, 2B, eselon 3, dan eselon 4, serta fungsional, ini semata-mata hanya kebutuhan organisasi. Dan melalui tahapan-tahapan yang diharuskan.